Assalamualaikum teman-teman Mimin. Jalan-jalan kembali kita hari ini. Hari ini jalan-jalannya kita pindah ke Pulau Buru. Pulau yang katanya dulu di sini tempat para raja-raja Melayu Malaka melakukan aktivitas berburu, sekalian mengasah skill ilmu kanuragan yang mereka miliki. Jalan-jalan hari ini kita mulai dari daerah Pangkalan Balai, yang masuk ke dalam Kelurahan Buru, Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Beginilah kondisi dan situasi Pangkalan Balai dilihat pada bulan November dan tahun 2022, terpantau sepi, dikarenakan warganya sedang melakukan aktivitas di kebun karet yang mereka miliki. Biasanya warga di sini menyebutnya motong getah, ada juga sebagian warganya masih berada di laut, melakukan aktivitas menjaring ikan. Tidak sedikit pula warga di sini sedang merantau ke negeri tetangga kita Malaysia. Semenjak pintu keberangkatan dan kedatangan dari dan luar negeri dibuka, ramai sekali warga di sini yang telah melakukan perjalanan ke negeri tetangga kita tersebut. Maklum sudah 2 tahun pandemik, berdiam diri di kampung, membuat pemasukan menjadi berkurang, tabungan juga semakin menipis. Apalagi dengan bekerja di negeri tetangga kita Malaysia saat-saat ini cukup menjanjikan dengan naiknya nilai tukar rupiah terhadap ringgit, 1 ringgit setara dengan 3.000 rupiah lebih. Pangkalan Balai akan kelihatan ramai sekali apabila ada warganya yang melakukan pernikahan atau hari besar Idul Fitri, hampir semuanya pada berkumpul di kampung. Terus saksikan konten kami hari ini hingga akhir. Tanda teman-teman mendukung channel ini, jangan skip iklannya agar Carmen semakin sering membeli minyak botolan yang dijual warga di pinggir jalan. Hitung-hitung, membantu perekonomian warga setempat yang Carmen lalui, karena di Kecamatan Buru belum ada SPBU, penjual minyak pangkalan juga jarang terlihat, yang banyak penjual minyak botolan. Semoga konten kami hari ini bisa mengobati rasa rindu, terutama warga Pangkalan Balai yang sedang merantau keluar Pulau Buru, karena itulah tujuan kami membuat konten ini. Selamat menyaksikan konten kami hari ini.
Sekian dulu jalan-jalan kita untuk hari ini. Semoga teman-teman semua terhibur. Berikan like jika teman-teman suka, dan berikan dislike jika teman-teman tidak menyukainya. Akhir kata dari Mimin dan Carmen, wassalamualaikum, salam sukses untuk kita semua.